Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Sesuai dengan judul pada video kali ini ya, yaitu kita akan mentransfer uang ya secara tunai, yaitu melalui mesin ATM. Benar, caranya sangat mudah sekali ya. Ini karena ada teman yang tanya, saya buatkan video tutorialnya. Oke, langsung saja ya, yang dipersiapkan terlebih dahulu yaitu tentu ya, pertama itu sejumlah uang ya. Jumlah uang itu harus kita susun rapi ya, jika lembaran 50.000 ataupun 100.000 ya. Usahakan itu harus rapi, kita susun ya, sejajar dan sangat rapi. Jangan ada lipatan ya, ataupun bekas isolatif ya, ataupun lipatan-lipatan lainnya ya, yang seperti itu. Dan urutkan sesuai dengan gambarnya, itu harus seragam ya, misalnya menghadap ke depan gambar ini, jadi ke belakangnya itu harus disamakan seperti itu. Yang kedua, tentunya kita harus menggunakan kartu ATM ya, ataupun kartu debit kita. Di sini saya menggunakan kartu ATM yaitu BPD daerah ya, daerah Sumsel. Yang ketiga yaitu kita harus menggunakan mesin ATM yang ada transaksi secara tunai ya, kita bisa mentransfer ataupun tarik tunai. Intinya kita melalui cash ya, cash tunai, bukan secara virtual account ya. Begitu juga mesin ATM-nya harus sesuai ya, mesin ATM Sumsel juga. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Kita langsung saja ya, siapkan terlebih dahulu yaitu kartu ATM-nya ya, ataupun kartu debit, juga sejumlah uangnya yang ingin kita transfer ya. Nah, di sini saya mencontohkan mentransfer ke rekening saya sendiri ya, ataupun ke rekening lainnya. Oke, langkah pertama yang kita harus kerjakan yaitu kita masukkan kartu ATM-nya ya. Setelah masuk ke ATM-nya, kita langsung pilih bahasa. Setelah itu kita masukkan ya PIN sandi kita seperti biasa ya. Ini rekamannya agak ini silau ya, karena saya buru-buru, banyak yang ngantri di belakang. Selanjutnya kita pilih store tunai. Dan di sini saya contohkan transfer ke rekening sendiri ya. Oke, saya pilih seperti ini. Langkah selanjutnya ya, kotaknya itu akan terbuka ya, mesin ya. Kita masukkan dengan rapi ya. Nah, setelah itu tunggu sebentar. Di sini sudah menunggu ya, akan ada konfirmasi di layar mesin ATM ya. Harap tunggu sebentar. Saya mohon maaf ya, ini agak buru-buru, banyak yang ngantri di belakang, jadi rekamannya seperti ini ya, tidak karuan, tetapi intinya Anda harus tahu ya. Nah, di sini ada totalnya seperti ini ya, ada pecahan 100 ya, banyak 100 lembar. Nah, kita pilih selanjutnya ya. Nah, harap tunggu lagi ya, tunggu, silakan tunggu sebentar. Transaksi sudah berhasil ya, ini struknya ya, seperti ini, sangat mudah sekali ya. Ya, sangat simpel sekali. Kita akan mengecek ya, kita tunggu sebentar ya, kita nanti akan mengecek langsung saldonya. Transaksi lagi ya, kita masukkan PIN lagi ya, seperti ini. Kita tunggu sebentar ya. Nih, di sini kita pilih informasi saldo ya, kita tunggu. Nah, di seperti ini ya, di sini akan tersedia ya, saldonya sudah masuk yaitu 10 juta. Kita pilih tidak, maka sudah keluar ya mesin ATM-nya. Dan caranya sangat simpel sekali ya. Jika Anda belum paham atau begitu belum jelas, silahkan tonton berulang-ulang ya. Karena di sini tampilan layar monitornya itu silau ya, karena saya merekam ini buru-buru, banyak yang ngantri ya, yang di belakang ataupun di luar ini, jadi tidak enak. Oke, saudaraku, semoga dapat membantu, dan ikhlaskan ya, subscribe, like, comment, share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.